Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fanisya Ramadianti dengan NIM 1903332021. Dan saya Yohana Eva Cesaria dengan NIM 1903332070. Kami di sini akan mendemokan hasil tugas akhir kami yang berjudul Rancang Bangun Mesin Pemesanan Otomatis pada Coffee Shop Berbasis Internet of Things. Untuk komponen-komponen yang digunakan ada trafo, arusnya 2 ampere, ada power supply, tegangannya 5 volt, ada board pembagi tegangan untuk VCC dan min dan ground untuk terhubung dengan komponen-komponen yang ada, relay 4 channel, ESP32 dan buzzer. Lalu box ini akan terhubung dengan mesin pemesanan otomatis. Berikut adalah pompa. Di sebelah sini ada pompa. Lalu setelah pompa ada LCD untuk menampilkan karakter. Dan ada komponen sensor ultrasonik untuk mendeteksi adanya gelas. Untuk menyalakan alat, kita klik tombol switch di sini. Jika buzzer sudah berhenti, artinya alat sudah menyala dan di LCD akan tampil karakter silakan pesan seperti ini. Setelah itu kita nyalakan adaptor untuk menyalakan pompa. Di sini untuk melakukan pemesanan kita buka aplikasi Smart Coffee. Lalu kita pilih mode customer dan kita lakukan login dengan memasukkan email dan juga kata sandi. Kita pencet login. Di sini kita pastikan terlebih dahulu untuk saldonya cukup. Jika tidak cukup, kita dapat melakukan isi ulang saldo di sini. Lalu akan bertambah dan kita lakukan scan QR code untuk menuju pada halaman menu pemesanan. Di sini kita lakukan scan QR code hingga barcode dapat berhasil terscan. Di sini dapat tertampil es cappuccino, kopi susu dan coklat. Kita di sini lakukan cappuccino pemesanan sebanyak 1 dan juga kopi susu 1. Kita pilih tombol selanjutnya dan kita lihat pada halaman konfirmasi pembayaran untuk total pesanan 2 dan total pembayaran sebanyak 60.000. Jika sudah sesuai, kita tekan tombol pesan. Lalu akan menuju langsung pada alat dan pada LCD akan tertampil cappuccino dipesan. Di sini pada bagian cappuccino akan keluar minumannya. Dan pada LCD akan tertampil minuman cappuccino. Jika sudah selesai, angkat gelas, maka kita mengangkat gelas. Lalu untuk yang kedua, yaitu kopi susu dipesan. Dan di sini pompa akan mengeluarkan kopi susu. Akan menuang kopi susu. Jika sudah selesai, maka akan tertampil perintah angkat gelas, lalu kita mengangkat gelas. Kemudian jika pesanan sudah selesai, maka pada aplikasi akan tertampil pesanan Anda sudah selesai dan kita di sini dapat menekan tombol home untuk kembali kepada halaman utama. Sekian hasil demo alat tugas akhir kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.